Indonesia, negeri dengan gugusan pulau yang kaya akan warisan budayanya. Keunikan dan keindahannya terbentang luas dari Sabang hingga Merauke. Hasil karya dari cipta, rasa, dan karsa, serta rekam jejak para leluhur yang tak akan pernah lekang oleh waktu. Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia. Ia diturunkan dari masa ke masa, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Cagar budaya hadir sebagai sebuah eksistensi nyata, adanya peninggalan para leluhur dan pendahulu yang membuat kita sebagai bangsa Indonesia tetap menjadi sebuah bangsa yang berbudaya. Menyimpan berbagai catatan sejarah dan ilmu pengetahuan, serta mengandung nilai budaya yang berperan bagi penguatan kepribadian bangsa, cagar budaya menunjukkan sebuah konsistensi atas kekayaan tak ternilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kekayaan yang telah menorehkan prestasi bagi Indonesia di mata mancanegara dan telah menjadi kebanggaan untuk bangsa Indonesia. Untuk melestarikannya, negara bertanggung jawab dalam pengaturan, pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010. Tak hanya berhenti sampai di sana, peran kita sebagai bangsa yang berbudaya juga merupakan sebuah andil yang signifikan dalam pelestarian warisan budaya bangsa. Kontribusi kita dalam pelestarian warisan budaya di tengah gempuran kemajuan zaman tentunya berperan penting pada kelestarian cagar budaya. Maka dari itu, melestarikan cagar budaya merupakan salah satu kewajiban kita sebagai satu kesatuan bangsa. Seluruh masyarakat Indonesia, mari kunjungi, lindungi, dan lestarikan warisan budaya Indonesia.